kesultanan itu yang tak pernah henti-henti. Dari sama-sama kita menjunjung 5 prinsip rukun negara. Tidak pecah, Pak. Tidak pecah, pula. Pejabat tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka melalui Institut Tumperak dengan kerjasama Kementerian Perpaduan akan menganjurkan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka pada tahun 2023. Dibuka secara rasminya pada 15 hari bulan Mei 2023 pada hari Senin lalu dan tarik tutup pada 20 hari bulan Julai 2023. Para peserta akan dinilai menerusi video rakaman pernyataan yang dihantar kepada pengurus setia dan yang mereka layak akan ke pertandingan akhir pada 14 hari bulan September 2023. Kejayaan dan kesabaran rakyat ini terbuka kepada masyarakat umum seluruh Malaysia dan 5 kategori akan dipertandingkan. Bagi mereka yang berminat boleh melayari http://pidato.tyt.melaka.gov.my.